Babin Kamtibmas Kelurahan Gelora Aibda Teguh Yulianto mengambil apel serta memberikan himbauan Kamtibmas kepada karyawan dan karyawati Lotemart Ratu Plaza Gelora Senayan, Jakarta. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Babin Kamtibmas Gelora, manajer Lotemart, serta para karyawan dan karyawati Lotemart. Adapun himbauan Kamtibmas yang diberikan diantaranya ucapan terima kasih dari pimpinan Polri kepada karyawan dan karyawati Lotemart dalam rangka turut serta membantu menjaga keamanan yang kondusif, lalu menghimbau agar menjaga keamanan di lingkungan tempat kerja, dan dalam memarkirkan kendaraannya agar tidak di sembarangan tempat. Dan yang terakhir agar memberikan informasi kepada petugas, dalam hal ini Babin Kamtibmas maupun petugas keamanan, apabila melihat pelaku atau sesuatu yang mencurigakan. Dari Jakarta, Aibda Teguh Yulianto, Tribrata TV, Salam Tribrata.